istimewa banget. Tidak nyangka. Tidak nyangka. Mau lahir di tanggal cantik ini ya. Iya. Sudah ada persiapan nama Mas untuk itu? Udah sih. Udah. Udah memang disiapkan ya. Ini istri yang nyiapin. Untuk pasien di Bungarif yang melahirkan tanggal 22 Februari tahun 2022 ada 3 pasien, semuanya melahirkan normal. Yang satu perempuan bayinya, yang dua laki-laki. Kondisi bayinya sendiri? Kondisi bayi sehat semuanya, tiga-tiganya, dengan kondisi ibu juga sehat semua. Alhamdulillah. Masih ada satu yang belum melahirkan, masih dalam proses persalinan, ya. Jadi belum bisa ditentukan ini lahir normal atau sesar. Harapannya gimana ke depan harapannya? Kita naon teh namina Bu? Aduh mentu waktuna mereka ibu nu waktuna. Naon dia namina Bu? Puna dikasih bunga.